Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Tentunya masih bersama di channel Solder Panas Channel. Pada kesempatan video kali ini di toko Shopee saya, yaitu kita mendapat sebuah pesanan atau orderan ya. Di sini pesan 6 buah box turbo 3 inci guys ya. Ini untuk bahan-bahannya nanti proses pembuatannya akan saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya ya. Di sini di depan saya ini ada sebuah potongan-potongan ya. Langsung saja, tidak usah banyak bacot, langsung saja kita untuk ke perakitan guys ya. Di sini ada beberapa potongan dan untuk yang pertama-tama itu kalau box turbo itu harus pada sekatnya dulu ya untuk pemasangannya, daripada nanti untuk samping-samping nanti itu sulit guys ya. Dan di sini setelah terpasang untuk bagian ujungnya, sekarang kita ukur untuk bagian pembengkok yang kedua ya guys ya. Ini adalah bagian yang penting karena penentu ganteng atau jeleknya sebuah box turbo itu jadi ininya itu bos ya. Sudut-sudut, bengkokan-bengkokan, sekat angin harus dengan tertata dengan rapi ya guys ya. Jadi untuk prosesnya dari video ini tuh dijamin sangat rinci detail walaupun miniatur 3 inci guys. Oke bos, selanjutnya kita pasang untuk tutup bagian belakang ya. Nah, di sini untuk tutup bagian belakangnya, untuk pemasangannya dibaringin dengan tutup bagian yang bawah ya guys ya. Agar gimana bang ya? Agar siku ya nanti papannya itu agar tegak lurus atau yang bisa disebut dengan siku bos. Dan ini sangat mantap sekali. Walaupun ini adalah miniatur 3 inci kelas miniatur kamar, dijamin horeg bos ya. Oke, selanjutnya kita pasang yang namanya papan lubang speaker ya. Di sini karena ini untuk 3 inci speakernya, jadi untuk lubangnya ya 3 inci ya guys ya. Tapi walaupun lubangnya 3 inci, ini saya tidak buat 3 inci, sekitar 3 inci saya kurangi sekitar setengah mili guys ya. Dan seperti ini hasilnya sangat mantap sekali ya. Oke, ini masih belum selesai. Di sini kita butuh sebuah yang namanya sekat pembagi ya guys ya. Nah, untuk sekat pembagi ini fungsinya sebenarnya hanya hiasan ya menurut saya, karena ini adalah berada pada depan. Karena ini untuk segi fisik, kalau tidak ada ini ya terlihat bukan seperti box turbo ya. Jadi ini sangat penting sekali walaupun ini tidak berpengaruh terhadap suara ya guys ya. Oke, setelah ini selanjutnya kita tutup bagian samping atau atasnya ya. Ini padahal ini tempatnya di samping, tapi karena videonya berada di atas ya, kita sebut di atas begitu ya guys ya. Nah, langsung saja di sini kita ke penutupan. Untuk cara penutupannya harus cepat-cepat, kalau tidak cepat nanti bisa-bisa lemnya cepat kering guys ya. Oke, setelah ditutup hasilnya sangat bagus sekali. Untuk tutup bagian atas pada pemasukan lubang speaker 3 incinya, mohon maaf bos, gelegean ya. Nah, di sini selanjutnya kita membutuhkan sebuah sekat. Ini untuk panjangnya sekitar 10 cm dan untuk lebarnya 2 cm guys ya. Karena box turbo tersebut itu untuk variasinya seperti ini ya. Ini ada 2 box ya. Nah, ini ada 2 box. Ini kita samakan untuk sudut kemiringan daripada mainan atau sekat-sekat bagian mainan depannya ini guys ya. Agar terlihat rapi dan presisi pada satu box dengan box yang lainnya ya guys ya. Nah, ini karena sudah selesai ya, tinggal kita finishing untuk bagian pori-pori kardus. Tujuannya untuk apa bang kok di finishing? Kenapa kok tidak dibiarkan saja ya? Karena dari produk ini terbuat dari bahan kardus ya guys ya. Kalau tidak di finishing takutnya nanti lemah lembek guys ya. Setelah di finishing untuk hasilnya akan seperti ini bos. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi sangat mudah sekali untuk prosesnya. Buat teman-teman yang masih bingung nanti bisa dicontek ya untuk proses pembuatannya ya. Ya, kalau ditempatkan seperti ini kayak model box CLA double guys ya. Padahal ini box turbo ya. Ini sangat keras sekali, saya gebuk-gebuk tidak ada yang peok ya. Nah, seperti ini karena belum ada speakernya, jadi ini untuk tutup bagian atasnya masih bisa dibuka ya guys ya. Nanti teman-teman yang pesan bisa memesan speaker seperti ini. Ini adalah speaker 3 inci spek balap, spek horeg ya guys ya. Horegnya 3 inci ya. Bisa dicoba, tentunya harga murah, kualitas original dan bisiat bos. Bisa kendul seperti itu guys ya. Ini ada kutub positif dan ini negatifnya ya. Nah, sangat mengkilat guys, karena ini produknya masih baru ya. Tentunya kalau di toko saya itu produknya semua original dan baru ya guys ya. Lihat kendul mantap sekali ya. Nah, ya misalkan kalau ini sudah berada di tangan kalian, kalian bisa memasang untuk proses pemasangan speakernya seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali ya guys ya. Tinggal disekrup dan jangan lupa lubang skrupnya diberi lem G agar keras seperti kayu, seperti tips yang saya bagikan pada video sebelumnya guys ya. Nah, dan setelah dipasang untuk speaker 3 inci-nya, setelah itu teman-teman bisa menutupnya ya. Ini kalian bisa langsung menutup seperti ini. Nah, ini bisa dilem bisa tidak ya, tergantung selera teman-teman. Kalau ingin tidak ada yang bocor, bisa dilem menggunakan lem tembak atau lem sebagai jenis sih bos ya. Pokoknya kan lem itu macam-macam. Oke, setelah rapat siap dibunyikan dan siap geler horeg, mantap mecah nih kocone tanggane bos ya. Oke bos, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang mau beli speaker atau box turbo 3 inci. Langsung aja kunjungi link pembelian ada di deskripsi guys ya. Oke, terima kasih telah menonton, sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos.